Ja. Black Joe, Sukabumi. Gimana treknya nih? Super ekstrim. Ekstrim. Ini mobil lagi kenapa? Ada trouble sedikit, tapi udah lagi diperbaiki. Bentar lagi kelar. Apanya kak yang rusak? Co-steering. Co-steering. Bentar lagi juga beres. Namanya siapa? Haji Jopi. Kena kelapa. Dari Black Joe ya? Iya. Ini udah berapa hari di dalam trek? Malam masuk jam 9. Nyampe jam 9 pagi. Masih di sini. Belum ada, paling cuman jaraknya 1 kiloan lah. Dari pertama masuk. Bukan. Dari pertama masuk nyampe sini cuman dapat 1 kilo satu malam. Ekstrimnya seperti apa? Banyak negatifnya. Kayak gini. Ya pokoknya mah mantap. Lumayan mantep, lebih mantep. Treknya paling berat dari Bogor 4x4, terbukti yang dibilang sama panitia sepertinya. Tempatnya nggak sempet ngegas deh, banyakan main trik, harus banyak recovery, kompak tim, baru kita bisa lewat dengan lancar. Ya mudah-mudahan aja kedepannya tetap lancar, walaupun rintangannya memang mungkin gak kalah berat dari sini. Kita berdoa semua kita tim bisa lewat selamat, tidak kekurangan satu apapun. Yang penting kita bisa have fun, itu aja yang penting. Ini udah dapat berapa CR? Ini kita masih di CR 1, baru yang pertama. Kita baru mulai tadi malam jam 10 malam, masih nunggu kawan-kawan di belakang, baru mau lanjut lagi. Nanti langsung lanjut ke CR 2 gitu. Sebutin nama dari tim mana? Saya Leo. Saya dari tim H4 Bogor, dari Sindang Barang Bogor. Pokoknya mereng-mereng mantap.
Kita dari tim Nalatak, 6 tim, jadi 12 mobil. Kita masuk CR1, baru petang. Malam tidur dulu, istirahat. Nanti habis CR1 selesai, masuk CR2. Sip. Medannya gimana, Pak? Nah, haji pokoknya lumayan. Ada miring-miring, bugernya lumayan. Oke? Okay?